banget. Berasal dari Sukabumi, ini dia Denisa. Tepuk tangan untuk Denisa. Denisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku punya kitab. Kitabnya banyak loh, dalam kitabnya ada surat yang harus kamu baca. Yuk kita kesini yuk, sini yuk. Kitabnya sisa berapa ya? Kita buka raknya dulu deh, rak kitabnya dibuka dong. Kitabnya dibuka, tuh yang belum dipilih 2, 3, 6, 8. Kamu mau kitab nomor berapa? 2. 2. Ini dia kitab nomor 2. Kita buka, ayo. Klik, 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 muncul tangan Kak Irfannya. Zip, tuh. Klik, dibuka. Ternyata isinya adalah Quran surat Al-Lail. Yuk buka Quran surat ke-92 Al-Lail. Denisa peserta ke-6 kita. Sudah siap. Bil Quran, ini dia penampilan dari Denisa. Boleh tepuk tangan untuk Denisa. Lantang, hebat suaranya, berani kamu orangnya ya. Oke, kalau ke tantangan kedua berani juga? Oke, lebih bagus lagi ya. Alfi nanti kasih soal untuk Denisa ya. Oke, Denisa sudah siap? Siap. Siap, yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Qalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ya, cukup sayang. Sudah cukup sayang. Denisa dari Sukabumi, luar biasa sekali. Syekh Ali Jaber, silakan komentarnya. Satu saja, tolong diperhatikan, sudah mendekati sempurna. Alladhi, ya. Alladhi khalaqadzakara wal untha. Ketinggalan huruf dha aja saja. Coba diulang ya. Coba. Alladhi. Alladhi. Ya, betul. Tartinya mohon dijaga, luar biasa. Denisa hurufnya jelas. Makasih Syekh Ali Sukron. Kak Lulu tuh bersama ini. Iya. Denisa, lebih konsentrasi lagi, pinter ya. Terus berlatih ya. Denisa, bajunya sama warnanya kayak aku. Kita belinya sama ya. Abi, silakan Abi. Kak Irfan, renungkan di sini. Allah firman dalam ayat yang tadi dibacakan oleh Ananda Denisa. Fa'anzartukum naran talawza. Ini makna bahwa api neraka bukan semakin dingin, tetapi semakin panas. Ada orang mengatakan, Kak Irfan, ah gak apa-apa lah masuk neraka dikit. Jangan coba-coba bilang begitu.
Ingat bahwa paling ringannya membuat otak mendidih. Sekali lagi ini ada pengingat buat kita supaya beribadah lebih bagus lagi dan hindarkan dari maksiat-maksiat yang dilarang oleh Allah ya. Bertepuk tangan untuk juri kita luar biasa, tidak hanya memberikan masukan kepada para peserta tapi inspirasi dan motivasi kepada kita juga untuk berbuat lebih baik lagi. Oke deh, Denisa sudah selesai. Dan yang lebih bagus lagi, ini juga udah bagus hebat. Terus dulu dong, ucapin assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.